Kema Fasya menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dasar PKD dengan tema membentuk mahasiswa Fakultas Syariah yang berkarakter pintar, profesional, intelektual, nasionalis, terdepan, aktif, dan rasionalis. Pada tanggal 2-3 November 2021 bertempat di Auditorium 22 Zulhijjah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. PKD ini diikuti oleh 27 peserta mahasiswa Fakultas Syariah UINSI Samarinda dari semester 1 sampai 5. Adapun materi-materi yang disajikan yakni materi keorganisasian, kepemimpinan, public speaking, public relation, moderasi beragama, dan pemberdayaan mahasiswa. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini agar nantinya para mahasiswa dapat ikut andil dalam kepengurusan HMJ dan Dema Fasya, serta mencetak calon pemimpin di Fakultas Syariah itu sendiri. Ketua Panitia Gabriel Alditya Randi Siregar mengemukakan, para peserta yang mengikuti kegiatan PKD ini bisa mendapatkan ilmu lebih yang tidak mereka dapatkan di kelas. Untuk tujuan diselenggarakannya pelatihan kepemimpinan dasar Fakultas Syariah itu untuk mencetak calon-calon pemimpin di Fakultas Syariah itu sendiri dan juga sebagai peserta ini supaya kedepannya bisa ikut andil dalam kepengurusan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan maupun Dema Fakultas Syariah kedepannya itu sendiri. Salah satu peserta Muhammad Rataina Putra mengungkapkan rasa senangnya dalam mengikuti kegiatan PKD tersebut. Untuk kesan dan harapan, untuk kesannya sendiri pada acara pada hari ini dan juga kemarin ya, untuk kesannya itu sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Karena banyak ilmu sekali yang saya dapat, terutama dalam keorganisasian, dalam kepemimpinan, dan juga dalam membangun impian, terutama juga dalam membangun relasi setelah kita menjadi mahasiswa nanti, setelah lulus, kita akan jadi apa, seperti itu. Para peserta juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan PKD tersebut. Meskipun kegiatan ini diselenggarakan secara offline, para peserta dan panitia tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan UINSI News melaporkan.